Oke, semua balik lagi ya sama Jikrim atau Vlog nih. Oh ya, lupa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, baik lagi ya sama Jikrim atau Vlog. Ya, jadi hari ini kebetulan hari Kamis sekitar jam 3:30 sore dan gue ini lagi gabut aja sebenarnya. Kebetulan ada yang mau gue bahas. Nah, di video kali ini mungkin gue bakal bahas tentang ban Aspira Premio yang gue pakai ya, teman-teman. Nah, jadi ban Aspira Premio ini yang gue pakai untuk ukurannya yang depan itu ukuran 100/80, yang belakang 140 untuk velg fiction ya. Nah, jadi kalau dipakai di ukuran velg standar fiction ini jadi lebih tinggi ya, teman-teman. Soalnya ini kan kalau untuk tapak lebar itu cakep banget kelihatannya. Maksudnya mekar kan donat, jadi kayak lebar gitu. Tapi kalau dipakai di fiction standar itu memang lebih tinggi dari standarnya, which is ya gue jinjit gitu. Tapi jinjitnya nggak parah. Gue masih ke handle untuk tinggi motornya. Dan yang gue rasain pas gue pakai Aspira Premio ini selama 1 bulan itu enak untuk ban setara awas kan. Gue pakai, masih anak kecil lagi tuh si anjir. Okay, back to the topic ya. Jadi ban Aspira Premio ini menurut gue udah worth it banget lah untuk harga. Kalau yang depan itu kisaran 300 ribuan itu ukuran 100/80 kalau nggak salah. Yang belakang tuh 140, sekitar 476 ribuan kalau nggak salah ya. Pokoknya sebantar gitulah. Nah, untuk harga satu pasang kisaran itu 400 tambah 300 750 ribuan itu depan belakang menurut gue udah worth it. Ini banyak enak. Soalnya gue tuh make keadaan hujan tuh, maksudnya nggak terlalu licin lah untuk ban kelas Aspira Premio ini. Tadinya gue mau beli Michelin Pilot Street, cuman harga untuk yang depan itu kisaran 450 ribuan ban depan itu ukuran 90/80, bawaannya fiction nih ukuran 90 itu 450-an. Waduh, kata gua nanggung banget nih, ntar aja deh. Mahal anjir, makanya gua beli Aspira Premio. Dan ya gua pakai sebulan nih, gua nyaman-nyaman aja, enak. Tuh, enak, nggak selip kok kalau misalkan keadaan cuacanya nggak hujan ya. Kalau misalkan hujan ya gue belum pernah nyoba nikung-nikung, which is gue nggak berani, malah jatuh. Iya. Aduh. Dan berhubung ban yang sebelum gue pakai itu kan gue masih pakai bawaan dealer tuh Dunlop ya. Fiction tuh ada dua ban ngeluarin bawaan dealer, ada yang pakai IRC sama Dunlop, dan itu gila licin boy, sumpah gue nggak bohong, licin bannya, suka selip. Soalnya kalau kita lagi jalan nih pas ada genangan atau air kayak gitu, kalau misalkan udah kemakan kembangnya itu licin, sumpah. Gue pernah sekali selip hampir jatuh, dan gue nggak lagi semenjak itu gue agak miring-miring pas lagi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi Aspira Premio ya cukup enak bannya, gue pakai selama 1 bulan ini. Entah bakal tahan berapa lama, tapi ini tebel kok, ban ini tebel. Nanti kita lihat deh penampakan motor gue pas udah ganti ban Aspira Premio. Nanti kita lihat di depan. Gue ini dulu deh, cut dulu ya, peace. Di mana ya? Cari tempat yang sepi, tarik tempat yang sepi, di mana ya? Sini aja lah. Alright. Okay. Nah, ini teman-teman gua kasih lihat penampakan motor gua setelah pakai Aspira Premio. Yang belakang 140, yang depan 100. Tadinya gue mau pakai 110 nih yang depan, cuma karena mentok sama spakbor jadi gue nggak mau maksain, takutnya nanti berabe, makanya gue nggak mau pakai. Dan ini yang tadinya cuman sejengkal ya, tingginya itu sejengkal, ini sudah sejengkal lebih.
Karena ban ini tuh kalau dipakai di velg ori piction, dia tuh tinggi, bukan yang lebar. Tapi ini kalau bannya dipakai di velg tapak lebar, minimal velg sabre, saber ya, bukan sabre, saber. Ini jadi bagus banget kelihatannya. Cuman kalau dipakai di velg piction bawaannya, ya dia jadi agak jadi tinggi gitu loh, bukan yang lebar. Dan setelah gua pakai ini, ya enak banget sih. Untuk prepare ban harga 750 ribuan satu pasang sih, ya udah worth it lah menurut gua. Oke, kita nyoba jalan-jalan ya, temen-temen ya. Sono lewat markas polisi lagi. Lewat markas polisi. Besok kita orang jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan nih. Tuh untuk mengkol gini enak. Bannya itu banyak kalau dipakai mengkol tuh kayak enak. Kayak enak gitu. Kayak enak tuh kayak gimana definisinya, teman-teman? Gua enggak ngerti. Kayak enak. Enak aja enggak tahu kayak apa. Ya ini kayak enak. Kita akhiri dengan jalan-jalan aja. Oh, gila nih gua bunyiin. Monster. Mungkin video untuk pengalaman gue pakai ban Aspira Premio cukup sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyain silakan sok kalian komentar, dan kalau masih pendapat kurangnya dari gue itu apa, mungkin banyak minusnya. Oke, cukup sekian. Gue Zikri Motovlog, dan tanggal 4 Oktober kita ketemu di Bandung. Buat teman-teman Bandung, and so ya, nanti kita riding bareng sama teman-teman Sentolok. See you on the next my video, okay? Don't forget to subscribe, okay? Gue Zikri Motovlog. Cheers. Dadah.